Halo guys, Sprengler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Kali ini gua mau ngebahas joran keluaran terbaru dari Kenchi. Ini adalah joran bait casting, ya joran untuk mancing-mancing katoman, ikan hampala, pokoknya yang berbau tentang bait casting deh. Ya, ini harganya murah aja di 200 ribuan. Ya, udah Fuji juga. Oke dia Kenchi Bull Shark. Untuk sarungnya bahan parasut seperti ini. Ya, kalau berminat nanti kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi. Pastinya gue dapat dari Putri Fishing yang ada di Surabaya. Udah bro, kalau misalnya mau lemak, kita langsung unboxing. Ya. Udah ada wrappingan. Warna resinnya keren, merah gradasi ke hitam, dan untuk top sectionnya menggunakan, ya mantep banget, pakai holo karbon. Oke, ringnya Fuji New Slim O-Ring, harga 200 ribuan, Kenchi Bull Shark ini buat casting toman, bisa nih toman, hampala besar bisa. Buat gabusan bisa juga, pokoknya yang size yang cukup besar. Oke, kita lihat aja secara lebih dekat biar bisa lebih jelas nontonnya. Oke bro, ini dia si Kenchi Bull Shark. Nah, warna riasnya keren ya, merah seperti ini, gradasi ke hitam, warna juga bagus nih. Oke, kita bahas dulu untuk batnya. Untuk bat paling bawah dia ada logo Kenchi di sini. Oke. Ini pakai rubber bawahnya. Ada ring warna merah. Tipe Japan style seperti ini. Nah, ada wrappingannya juga, guys. Tuh. Handle-nya FA juga, high density FA. Resetnya keren dari Kenchi, warna merah seperti ini. Oke, lock-nya CNC. Di sini Bull Shark Cast 602 spec. Ada wrappingan juga guys di bawah. Nah, wrappingan ini. Terus dia warnanya berubah jadi warna hitam. Untuk ring guide dari Fuji pastinya. New Slim O-Ring. Ringnya seperti ini. Dan joinnya. Dan untuk top section di sini menggunakan hollow carbon. Nah, hollow carbon seperti ini. Warnanya black glossy. Black glossy dengan lilitan ringgit warna merah. Oke. Ringnya full Fuji semua. Dan ini topnya nih. Oke, sekarang kita coba ukur dulu untuk panjang dari batnya. Panjang bat di 40 cm dan dari ujung bat sampai ke trigger yaitu di 30 cm. Untuk berat, kita coba timbang dulu. Untuk beratnya di 145 gram ya. 145 gram. Dan untuk diameter blank pangkal, kita
diameter blank pangkal 10 mili. Iya, 10 mili. Diameter join ini hollow carbon ya, Bro. 5,7 hollow carbon. Dan untuk topnya di 1,9. Ya, 1,9 ini yang 7 sampai 15 slip. Ya, 7 sampai 15 slips. Oke, Bro, tadi ya si Kenji Bull Shark atau hiu banteng ya. Oke, untuk spesifikasi di sini untuk lainnya 7 sampai 15 slip, powernya 10 kilo, panjangnya 180 cm, untuk lure weightnya di 10 sampai 20 gram. Ya, di sini ada juga yang 8, 17 dan 10 sampai 20 ya, menyesuaikan kebutuhan kalian aja deh. Di sini ada 7, 15, 8, 17 dan 10 sampai 20 lips. Kita coba hitung ring guide dan bending-bending dikit. Feelnya oke, cukup kaku. 7, 15 juga cukup kaku ini buat topman kayaknya nih. Kalau hampal-hampal saguling mah atau hampal-hampal sini mah nggak bakal nyaman. Untuk 7 sampai 15 ini buat buat toman nih, toman jati gede, jati luhur, nah, toman saguling nih. Ringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ring guide full Fuji ya. Powernya di medium, tapernya medium fast taper, emang cocok buat casting kalau medium fast seperti ini. Oke, harganya cuma 200.000, udah full Fuji dan udah hollow carbon. Iya, sudah hollow carbon, murah banget. Desainnya juga bagus, mantep deh. 200.000-an aja. Kalau berminat cek di kolom deskripsi, pastinya dapat dari Putri Fishing yang ada di Surabaya. Oke deh sobat angler, paling segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lu cek referensi dari Joran Real atau Ban, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.